Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Buat subscriber aku semuanya nih yang lagi nonton video ini, tetaplah menjadi bintang di langit yang selalu bersinar, menerangi, menyinari alam ini. Oh lo 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 lo. Aku yakin kalian semuanya tahu nih yang aku sebut nih lirik lagu apa ya. Apalagi anak-anak yang kira-kira umurnya 30 tahunan ke atas nih. Lagu ini pasti berkesan banget buat kalian semuanya, yang menemani masa-masa galau kalian semuanya, masa-masa jatuh cinta kalian semuanya, masa-masa happy, bahagia, sedih, apalah semuanya. Lagunya Padi, dan sekarang jadi Padi Reborn ya. Dan kali ini nih ya, Padi Reborn kolaborasi lagi sama artis dangdut muda yang sekarang namanya lagi di puncak banget. Bener-bener akhir tahun ini beri kejutan yang banyak banget. Setelah kemarin kolaborasi sama band Dewa 19, kolaborasi juga sama Slang, ada grup Il Divo juga. Sekarang sama band legend Indonesia lagi, Padi Reborn. The one and only Lesti Kejora. Gila sih ini, bener-bener akhir tahun ini Lesti kasih kita banyak banget kejutan-kejutan indah, kejutan-kejutan manis dengan suaranya, dengan karyanya. Kali ini Lesti sama Padi Reborn kolaborasi nyanyiin dua lagu nih, ada Cerita sama lagu Kasih Tak Sampai. Dua lagu terbaik dari Padi Reborn. Aduh, langsung aja kita tontonin yuk. Tetaplah di channelnya Aidil Fikri. Kita nonton Lesti dan Padi Reborn. Jangan lupa subrek dulu, baru kita lanjutin nontonin Lesti sama Padi Reborn kole. Kita sewot 2023. Ini kayaknya awalnya lagu ada Cerita dulu ya. Oh. Rendah banget ini. Ini nadanya rendah banget loh, tapi Lesti masih aman sih. Masih kedengeran ke suaranya. Aduh. Aduh, enak banget. Berdua menanti. Itu enak. Ini salah satu apa ya, penyanyi band yang punya suara khas juga, Fadli ini. Aduh, enak banget. Dalam hatiku. Itu enak juga tuh. Aduh. Tetap dimasukin. Ada dangdut-dangdut tipis, manis, manja dimasukin sama Lesti. Ah.
gila. Aku lagi mikir ini Padli kasih Padi Ribbon lah ya. Padi Ribbon ngasih part yang banyak banget buat Lesti. Benar-benar nih nge-explore Lesti. Lesti nggak perlu di-explore ya, orang udah tahu ya kualitasnya. Tapi di lagu ini benar tadi Padli cuma dapat satu bait doang, abis itu Lesti semua nyanyi. Benar-benar dikasih kesempatan yang banyak banget buat Lesti. Dan tadi bagian yang panjang banget napasnya, endurance-nya bagus banget. Semua langsung nyanyi. Aduh. Aduh, Lesti enak banget. Ini lagu sejuta umat, benar-benar lagu wajib aku juga nih kalau karaoke. Dan tadi nadanya ini nadanya nada Lesti deh kayaknya. Soalnya Padli tadi rendah banget kan. Benar-benar Lesti dikasih benar-benar panggung banget ibarat kata. Ini nadanya nada Lesti, dan tadi Lesti nyanyi endol banget. Aduh ya Allah, enak banget. Aduh, enak banget, sumpah gue sampe berkaca-kaca. Gila, enak banget sumpah Padli ini suaranya. Memang aku suka sih suaranya. Dan ini lagunya kan agak memang temponya dilamain ya. Jadi mainin rasanya tuh lebih enak lagi. Berasa coy. Dulu ya, biar pas dari pemotongan nanti. Wow, di mashup loh ini. Wow, mashup. Aduh, gila, aku gak nyangka. Aku pikir Lesti ngambil part yang mananya gitu kan. Ternyata enggak dong, di mashup sama lagu yang pertama tadi Lesti tetap ngambil lagu yang Cerita Kita ya. Iya, Cerita Kita kalau gak salah. Kalau salah maaf ya. Padli tetap lagu Kasih Tak Sampai. Oh, tadi lagi Tetaplah. Aduh, aduh, tinggi banget. Aduh. Aduh, tadi dulu, aduh. Gila ini, suara Padli memang range-nya memang lebar banget ya. Memang dia udah ada tingginya, enak banget. Dan ini tinggi banget. Aduh, ntar dulu. Gila, gue sampai beneran-beneran bingung. Enak banget, beneran enak banget. Beneran enak banget ini. Aduh, kawin banget. Oh my gosh. Keren-kerenan lagi. Sumpah, ini megah banget. Aduh, ini megah banget. Keren-kerenannya megah banget. Karena range-nya juga kawin banget. Suaranya
Fadli sama Lesti kawin banget, benar-benar enak banget, ngebaur banget suaranya, ngeblend banget semuanya. Oh my gosh. Itulah ya kalau band hebat ya, bener-bener ngasih panggung kan buat Lesti. Aduh, gue terharu. Terharunya karena memang aku tuh kalau denger yang enak-enak, yang bagus banget, yang menurut aku di atas rata-rata nih ya, aku tuh gampang terharu kalau yang denger yang kayak gitu, karena memang di atas rata-rata banget gitu. Dan gak expect banget bakal dibikin seperti ini, gak expect akan sebagus ini, semewah ini, semega ini, segrande ini, bener-bener. Dan juga aku suka band Padi itu, termasuk band yang legend, tapi anak muda zaman sekarang juga suka masih sama Padi. Bukan orang tua-tua aja, tapi anak-anak muda yang sekarang tuh tetap suka sama Padi. Padi Reborn, sorry. Aduh, gak mewek. Indah banget ya Allah. Oh my God. Aduh, sumpah ini indah banget. Sumpah ini indah banget, gila, gila ini indah banget. Ini indah banget, aku gak bisa berkata-kata apa-apa. Indah banget. Benar-benar indah banget ini. Udah lah ya, gak perlu komen ya. Suaranya kawin, enak. Pak Diri Bonya juga kasih spot buat Lesti mengeksplor semuanya. Dan Lesti kita tahu sekarang udah nyanyi bukan di genre dangdut aja. Semua genre udah dihajar sama Lesti ini sekarang. Udah semua genre dia nyanyikan. Kolaborasi sama orang-orang hebat udah dia lakukan. Penyanyi-penyanyi hebat, band hebat, grup hebat udah dilakuin sama Lesti. Sukses buat Lesti. Dan buat semua yang nonton video ini, jangan lupa subrek dulu channel ini ya. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.